Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5.422,39 kg dimusnahkan Satres Narkoba Polrestabes Palembang pada Kamis 8 Juni 2023. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara di blender, dicampur dengan deterjen dan porstek. Setelah itu dibuang di tempat pembuangan toilet. Sabu-sabu yang dimusnahkan ini milik dua orang tersangka, yakni pertama FS, 40 tahun, warga Jalan Pertahanan Lorong Perjuangan 3, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Dengan total barang bukti 3 bungkus seberat 480 gram. Kedua, tersangka EP, 35 tahun, Jalan HM Nurdin Panji, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Tepatnya di depan warung Indomie Palembang, dengan total barang bukti 5 bungkus sabu-sabu seberat 4.942,39 gram. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryon Sugihartono dampingi Kasat Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Mario Infantri mengatakan, kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba ini guna keamanan barang bukti tersebut dan dikhawatirkan ada penyalahgunaan. Dan pagi hari ini kita bersama-sama menyaksikan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu yang tentunya pada pagi hari ini ada dua laporan polisi yang sudah kita lakukan penyitaan di antara dua LP tersebut. LP yang pertama seberat 5, sekian kilo, kalau nggak salah 5,3, kemudian LP yang kedua seberat setengah kilo atau 500 sekian gram. Jadi tadi kita bersama-sama melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti, disaksikan oleh teman-teman dari kejaksaan, Pak Robert, kemudian Bu Sri, kemudian Pak Edi dari Lapor, kemudian Ibu Hajatnya Kasat Narkoba. Ya, kita bersama-sama sudah menghancurkan. Yang terakhir rangkaiannya adalah pembuangan hasil penghasilan tersebut ke sapi tank, sudah dilakukan oleh Probus. Semoga dengan pengumuman barang bukti tersebut dari penyidik juga tidak ada beban, barang bukti tidak akan hilang, namun sudah betul-betul bisa disaksikan untuk dimusnahkan. Namun kegiatannya kita akan penyisian untuk pembuktian di persidangan bahwasanya barang bukti yang kita sita itu memang betul-betul kategori sabu atau obat-obat terlarang. Sementara itu, atas ulahnya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Deni Sumek.co melaporkan. Thank you.